Kabar bahagia kembali datang dari pasangan fenomenal tanah air Lesti Kejora dan Rizky Billar. Dikabarkan, menurut bocoran dari sumber terpercaya, aktor tampan berdarah Minang tersebut ditawari menjadi pemain inti dalam acara Lapor Pak yang disiarkan di televisi Trans 7. Kepiawaian Rizky Billar dalam berakting dan juga mempunyai bakat di dunia lawakan sehingga suami dari wanita cantik Lesti Kejora cepat menyatu dengan para artis yang bermain dalam acara tersebut. Ditambah lagi dengan kepopuleran Rizky Billar di dunia entertainment Indonesia yang makin mentereng saat ini, menjadikan pihak Trans 7 semakin berambisi untuk mengajak orang tua dari Al-Fatih itu untuk bergabung dalam acara Lapor Pak tersebut. Harus diakui juga, dengan hadirnya Rizky Billar sebagai pemain inti, maka dapat dipastikan pula acara tersebut akan semakin heboh dan rating akan lebih meningkat lagi. Sebetulnya, Rizky Billar sudah beberapa kali diundang untuk bermain di acara Lapor Pak sebagai bintang tamu. Bahkan Rizky Billar merupakan salah satu artis yang cukup ditunggu-tunggu oleh para penonton untuk bermain dalam acara tersebut. Hal itu bisa dilihat dalam beragam komentar para netizen di video yang diunggah di kanal YouTube Trans 7. Banyak dari netizen yang berkomentar bahwa mereka sangat mendukung jika Rizky Billar menjadi pemain inti di acara Lapor Pak Trans 7. Meskipun ada juga sebagian netizen yang tak setuju dengan hal itu, dan pastinya mereka punya alasan masing-masing. Menanggapi hal tersebut, Rizky Billar belum menjawab secara tegas terkait tawaran itu. Mengingat, menurut penuturannya, suami Lesti Kejora tersebut masih terikat dengan kontrak pekerjaan lain dan memiliki agenda job yang cukup padat saat ini. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment. Bagi yang sudah lakukan, kami doakan semoga rezekinya berkah dan terus berlimpah.